Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara, harga jual sapi kurban mulai mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan di kisaran Rp700.000 hingga Rp1.000.000. Kenaikan harga sapi kurban per ekornya mulai terjadi dibanding tahun sebelumnya mulai Rp700.000 hingga Rp1.000.000. Harga sapi terendah di harga Rp15.000.000 dengan harga tertinggi Rp20.000.000 kategori sedang. Salah seorang pedagang di kawasan Pondok Kelapa Bengkulu Tengah, Supar, menjelaskan kenaikan mulai terjadi di tingkat peternak. Ya, untuk tahun ini memang naik tidak banyak naiknya, cuman posisinya sekarang itu peminat atau pembelinya kurang untuk tahun ini. Itu, Mas. Kenaikan ini diketahui tidak diimbangi dengan jumlah pembeli yang menurun jika tahun sebelumnya penjual menjual hingga 70 ekor. Saat ini hanya 22 ekor, 2 pekan jelang Idul Adha. Dari Kabupaten Bengkulu Tengah, Dedi Irawan, TVRI Bengkulu melaporkan.